World Quran Hour telah berlangsung di seluruh negara semalam dalam suasana yang berbeza kali ini. Di Pulau Pinang, Perbadanan Perpustakaan Awam Pulau Pinang menyiarkannya menerusi siaran langsung di Facebook. Jelas Timbalan Pengerusi Perbadanan Perpustakaan Awam Pulau Pinang, Mustafa Kamal Ahmad, inisiatif ini bagi mengimarahkan kitab suci Al-Quran dalam norma baharu termasuk mengamalkan penjarakan sosial. Misi Surah Ar-Rahman ini adalah salah satu solusi untuk mengembalikan keharmonian global dan sekaligus memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya wabak COVID-19 cepat berakhir.